Kylian Mbappe auto starter di Real Madrid, Carlo Ancelotti bingung carikan tempat. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan jaminan kepada Kylian Mbappe menjadi starter di tim arahannya. Namun, jaminan starter itu bukan berarti membuat pekerjaan Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid semakin mudah. Justru pekerjaan Ancelotti menjadi juru taktik El Real makin runyam dengan datangnya Kylian Mbappe. Pasalnya sektor penyerangan Real Madrid sesak dengan pemain-pemain bintang lainnya. Musim lalu, Ancelotti puas dengan kombinasi Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham. Trio itu membentuk pola serangan Real Madrid yang terbukti ampuh membawa berbagai gelar bergengsi. Dengan masuknya Mbappe, otomatis akan ada perubahan di lini serang klub. Meski demikian, Ancelotti belum tahu akan menaruh Mbappe di posisi apa. Untuk saat ini, ia sedang menikmati masa libur kompetisi terlebih dahulu. Kami akan menaruhnya di satu tempat di depan, ujar Ancelotti dikutip dari Forbes. Saya akan mencarikan tempat untuknya, sambungnya. Posisi bermain Mbappe sama seperti pemain andalan Real Madrid lainnya, Vinicius Junior. Kedua pemain itu sama-sama menempati posisi kiri penyerangan tim. Mereka juga gemar melakukan cut inside atau bergerak menusuk ke dalam kotak penalti dari sisi sayap tersebut. Sekiranya Mbappe atau Vinicius akan berganti peran di Real Madrid musim depan, bisa jadi Kylian Mbappe yang akan digeser perannya, ia bisa saja menjadi penyerang tengah untuk mengakomodir Vinicius. Rodrigo nantinya harus rela digeser ke bangku cadangan. Dengan itu, kombinasi Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Endrick dan Jude Bellingham akan tercipta di Santiago Bernabeu. Empat pemain Real Madrid yang berpotensi hengkang pada bursa transfer musim panas. Real Madrid akan menjalani musim kompetisi tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan predikat sebagai juara Eropa dan Spanyol untuk kesekian kalinya. Meskipun bisa dibilang sukses pada musim lalu, Real Madrid belum berpuas diri pada musim panas ini, dengan sebagai bukti merekrut pesepak bola terbaik di dunia, Kylian Mbappe, untuk meningkatkan skuad mereka lebih jauh lagi. Nama-nama seperti Nacho Fernandes dan Jose Lu telah lebih dulu menanggalkan seragam Real Madrid. Namun, kedua pemain tersebut bukanlah yang terakhir meninggalkan tim asuhan Carlo Ancelotti. Berikut adalah beberapa pemain yang berpotensi hengkang dari Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini, antara lain, Andri Lunin, Reinier Jesus, Rodrigo, dan yang terakhir Arda Guler. Seperti yang telah dibuktikan di Euro 2024, Arda Guler lebih dari cukup untuk bermain bagi tim inti Real Madrid. Faktanya, ia memiliki kapasitas untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Meskipun begitu, lini depan Madrid dipenuhi oleh pemain-pemain kelas dunia, sehingga tidak ada jalan untuk menjadi pemain utama di Santiago Bernabeu bagi Guler. Mempertimbangkan fakta bahwa Real Madrid mungkin satu-satunya klub yang tidak dapat memberikan peran seperti itu kepada Guler, mungkin ini saatnya dia untuk meninggalkan Los Blancos dan menjadi pemain utama di salah satu klub besar Eropa lainnya. William Saliba bergabung Real Madrid, kesepakatan ganda 86 juta pound sterling. Arsenal akan berharap untuk memanfaatkan pasar yang terbuka dengan semua mata tertuju pada musim Liga Premier baru, yang dimulai dalam waktu kurang dari sebulan. Express Sport melihat beberapa kesepakatan yang dapat dilakukan Arsenal selama beberapa hari ke depan. William Saliba diperkirakan menarik minat dari Real Madrid, dengan Mundo Deportivo mengklaim raksasa Spanyol itu ingin membawanya ke Bernabeu. Sementara itu, Give Sport melaporkan bahwa Arsenal khawatir pemain berusia 23 tahun itu tidak akan menjadi milik mereka lebih lama lagi. Mereka akan berusaha keras untuk mempertahankan bek bintang mereka, tetapi keadaan bisa berubah dengan cepat jika Saliba teralihkan oleh minat yang jelas dari ibu kota Spanyol itu. Pemain depan Sporting Victor Gyökeres telah lama dikaitkan dengan kepindahannya ke Arsenal dan tampaknya ia akhirnya bisa bergabung dengan The Gunners musim panas ini. Ia diperkirakan memiliki klausul pelepasan sekitar 86 juta pound dan telah dilaporkan oleh Leonino bahwa Arsenal bersedia menyamainya. Klub London Utara itu sangat membutuhkan pencetak gol yang terbukti dan Gyökeres akan menyediakannya, setelah mengantongi 43 gol di semua kompetisi untuk Sporting musim lalu. Arsenal kemungkinan akan berpisah dengan lebih banyak pemain inti dalam beberapa minggu mendatang dan Smith Rowe bisa jadi orang berikutnya yang akan meninggalkan Stadion Emirates. Ia disebut-sebut menarik minat dari Fulham dan Crystal Palace, dengan Arsenal diperkirakan menuntut biaya transfer sekitar 25 juta pound sterling.
Eddie Nketiah juga diperkirakan akan bergabung dengan Marseille, tetapi biayanya belum disetujui karena diskusi masih berlangsung. Menurut Daily Mail, saat ini, Carlo Ancelotti memiliki 4 opsi bek tengah yaitu Antonio Rudiger, Eder Militao, Aurelien Tchouaméni, dan Jesus Alejo. Para petinggi klub merasa nyaman dengan susunan pemain ini untuk musim mendatang, meskipun mereka siap untuk berubah pikiran di akhir musim panas. Real Madrid penuh talenta di lini serang, Carlo Ancelotti berjanji menemukan tempat yang cocok untuk Kylian Mbappe. Real Madrid sudah mendapatkan target idaman mereka, Kylian Mbappe, pada musim panas 2024. Kini menjadi tugas bagi Carlo Ancelotti untuk bisa mendapatkan tempat yang cocok untuk penyerang asal Prancis itu di dalam tim asuhannya. Kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid memang menjadi momen yang sudah lama dinantikan, baik oleh manajemen Los Blancos maupun sang pemain itu sendiri. Namun, kehadiran Mbappe juga punya satu pertanyaan baru, yaitu di mana posisi terbaik untuknya. Carlo Ancelotti harus memikirkan bagaimana komposisi lini serang yang ideal untuk bisa memasukkan Kylian Mbappe ke dalam formasi penyerangan tim asuhannya, tentunya dengan harapan tidak mengorbankan pemain lain yang selama ini menjadi andalan Los Blancos. Carlo Ancelotti pun harus memikirkan bagaimana komposisi pemain Real Madrid yang ideal saat musim baru dimulai nanti, terutama dengan kehadiran Mbappe yang harus absen saat pramusim. Posisi utama Kylian Mbappe adalah di sisi kiri dari trisula lini serang tim, namun, Ancelotti punya kemungkinan untuk menggesernya mengisi posisi tengah dari trisula tersebut. Satu hal yang pasti, Ancelotti berjanji akan menemukan posisi yang paling pas untuk Kylian Mbappe di starter Real Madrid pada musim 2024. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menemukan tempat bagi Mbappe, tegas Carlo Ancelotti seperti dilansir dari Diario Sport. Kami akan menemukan tempat baginya, kami akan memaksimalkannya, lanjut pelatih asal Italia itu. Perkiraannya debut bagi Kylian Mbappe akan terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2024, yaitu ketika Real Madrid menjalani laga Piala Super Eropa melawan Atalanta. Jude Bellingham dimanfaatkan Real Madrid sebagai agen kejutan untuk merekrut bintang top Liverpool. Real Madrid dikabarkan menggunakan Jude Bellingham dalam upaya untuk mendapatkan kesepakatan transfer musim panas. Jude Bellingham dikabarkan tengah dimanfaatkan Real Madrid dalam upaya untuk menarik bintang Inggris Trent Alexander-Arnold ke Bernabeu. Kedua pemain tersebut sama-sama menjadi bagian dari skuad Gareth Southgate di Euro 2024 saat Trillions melaju ke final sebelum kalah dari Spanyol. Fabrizio Romano telah menjelaskan bahwa Real memperhatikan pemain yang kontraknya akan segera berakhir. Dan pada bulan Maret lalu, dia melaporkan bahwa raksasa La Liga itu tengah memantau situasi Alexander Arnold. Dikutip Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024, dan menurut AS, Bellingham telah menjadi agen kejutan untuk Alexander Arnold dan berusaha meyakinkan pemain serba bisa itu untuk pindah ke Spanyol. Bellingham disebut-sebut memiliki hubungan baik dengan rekan setimnya di Inggris, dan keduanya pernah berteman baik selama Euro 2024. Hubungan mereka bisa jadi sangat penting bagi keputusan apapun yang diambil oleh bintang Liverpool itu. Alexander Arnold merupakan jebolan akademi Liverpool dan diberi kesempatan tampil perdana di Liga Primer oleh Jurgen Klopp pada akhir tahun 2016. Ia telah tampil sebanyak 310 kali di tim utama, mencetak 19 gol dan 81 assist. Bintang blockbuster ini juga memiliki trofi Piala Dunia Antar Klub, Piala FA, dan Piala Carabao setelah menjadi pemain kunci di bawah mantan manajernya. Bellingham pindah ke Bernabeu musim panas lalu setelah 3 tahun bersama Borussia Dortmund. Pemain berusia 21 tahun itu berhasil mencetak 23 gol dan 13 assist selama musim pertamanya di Spanyol. Real Madrid dinobatkan jadi tim paling bernilai di dunia usai datangkan Kylian Mbappe. Real Madrid kini menjadi tim sepak bola paling bernilai di dunia setelah mendatangkan Kylian Mbappe. Tahun lalu, Manchester City menjadi jawaranya, tetapi tahun ini sudah dikalahkan Real Madrid. Status Real Madrid sebagai tim paling bernilai ini dikeluarkan oleh lembaga ternama, Brand Finance. Real Madrid ditaksir memiliki nilai mencapai 1,3 miliar euro. Valuasi yang dimiliki Real Madrid ini meningkat 16% dari apa yang mereka bukukan tahun lalu. Penambahan nilai yang signifikan dari kubu El Real bukannya tanpa sebab. Pihak Brand Finance menghitung kesuksesan di dalam dan luar lapangan sebagai acuan utama.
Di atas lapangan, keberhasilan mengawinkan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions menjadi salah satu sebab utama. Menggapai trofi Liga Champions, khususnya, bukanlah hal mudah. Mereka harus bersaing dengan banyak tim top Eropa untuk mendapatkan trofi itu. Tentu saja pesaing terberat datang dari Manchester City yang berstatus juara musim lalu. Namun mereka membuktikan bisa mengalahkan The Citizens. Sedangkan di kancah lokal, mereka membungkam Barcelona yang tak bisa berbuat banyak. Untuk itu, Real Madrid mengalami peningkatan prestasi yang luar biasa. Mereka mencatatkan untung senilai 841 juta euro sebagaimana catatan dari UEFA. Faktor kedatangan Kylian Mbappe juga bisa meningkatkan nilai El Real.